Halo, subscriber MBA channel, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan subscriber saya semua berbahagia selalu, sehat selalu, dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fisik-fisik dari taring. Jadi teman-teman semua sudah tahu ya, di depan ini ada berbagai macam taring. Taring harimau, taring jandahan, kucing hutan, dan ada yang bilang ini taring anjing hutan atau serigala. Terus terang ini masih simpang siur ya. Oke. Dan ini adalah taring dari macan kumbang hitam atau macan hitam. Ukurannya biasa lebih kecil dari macan tutul. Walaupun dengan rangka bodinya lebih mirip, kurus-kurusnya seperti macan tutul. Berbeda dengan harimau ya, harimau akan lebih gagah dan lebih kekar, lebih besar biasanya. Makanya dari ukuran taringnya juga terlihat lebih besar. Nah ini sebelah sini adalah bukan taring dari golongan kucing atau seperti harimau, tapi ini adalah taring buaya ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan, ini adalah taring buaya. Terus terang kemarin saya juga mendapatkan ini dari salah satu seseorang mengatakan ini adalah taring macan tutul. Tetapi begitu saya terima barangnya, saya perhatikan dan saya teliti lagi, ini bukan seperti taring macan tutul, karena taring macan tutul harusnya tidak seperti ini. Dan saya juga sudah berdiskusi dengan ahli yang paham mengenai taring-taring seperti ini ya. Jadi fix ini adalah jelas taring buaya ya. Taring buaya juga dapat digunakan kekuatannya untuk tahan sajam ya, kekebalannya. Bisa tahan tembak juga gitu loh. Nanti bisa dites, saya akan lakukan pengujiannya juga nanti di video terpisah, bukan di video ini ya teman-teman ya. Oke, secara khasiat ini dapat diaktivasi, jadi tidak sia-sia saya memaparkan ini gitu loh. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini adalah taring dari macan kumbang ya, macan hitam. Keren sekali ya. Ini saya dapatkan dari salah satu pengrajin perak Bali ya. Memang saya dapatkan dalam keadaan kosongan, dalam arti mereka hanya menjual fisik. Oke. Menjual fisik ya, saya memang tidak permasalahkan. Saya tidak mencari benda yang sudah berkodam atau berisi, karena buat saya yang akan aktivasi sendiri. Saya akan netralisir segala energi-energi buruknya, seperti temperamen, cepat mudah panas, itu semua saya netralisir dengan doa-doa supaya meredam, bahkan sampai hilang gitu loh. Jadi oke, kita bahas secara fisik dulu ya. Secara fisik teman-teman bisa perhatikan ya, ini adalah jelas dari jenis taring yang sama antara harimau dengan macan kumbang atau macan tutul. Bentuk dari taringnya adalah sama, bentuk dari lekukannya segala macam itu semua sama. Hanya yang membedakan adalah taring macan kumbang atau macan tutul biasanya akan lebih kurus atau lebih langsing, ukurannya lebih kecil, tidak sebesar taring harimau. Oke. Nah, kenapa ini kecil sekali? Dari sang penjualnya ini mengatakan ini adalah taring macan kumbang yang umurnya belum terlalu tua, mungkin masih diperkirakan ya, nggak bisa dibilang kecil juga, mungkin ABG lah kita bilang gitu loh. Masih umurnya kalau harimau ya baru sekitar 2 tahun mungkin gitu loh. Belum terlalu besar fisiknya, jadi taringnya juga mengikuti masih ukuran kecil. Nah, sebelum kita ke taring harimau, kita bahas dulu ya. Ini ada yang mengatakan taring ini adalah taring macan dahan. Ada yang mengatakan
macan tutul Jawa, ada yang mengatakan macan dahan. Bebas, buat saya sih mungkin ya masalah penyebutan aja ya. Ada yang mengatakan bahkan ini adalah taring serigala. Ya bisa jadi juga seperti itu, karena saya memaharkan ini pihak penjualnya atau pemaharnya sendiri juga kurang paham dari mengenai dunia pertaringan. Tapi kalau kita teliti, ini ada kemungkinan juga besar adalah taring serigala ya. Itulah. Ya teman-teman, yang jelas ini adalah taring. Semua yang saya tampilkan di sini adalah asli taring, bukan buatan dari tulang sapi atau tanduk, bukan ya teman-teman. Ini adalah bahan-bahan asli dari gigi atau taringnya, bagian taringnya. Nah, oke. Okay. Ini saya sudah biasa memaharkan ini sering berkali-kali, yang kecil-kecil ini. Nah, sekarang saya akan bahas yang besar ini. Nah, secara detail ya teman-teman ya. Terus terang memang ada retak di bagian sini, tapi tidak sampai nyambung sampai bawah atau patah, tidak. Saya zoom. Oke, saya fokuskan. Nah, retak di sebelah sini juga ada retak. Ini adalah ciri khusus adalah taring harimau ya teman-teman ya. Taring harimau kalau yang sudah tua biasanya akan retak. Walaupun tidak harus, tapi 90% harimau yang tua atau mati murak biasanya itu retak. Ini dari hasil observasi saya, pembelajaran saya dengan ahli-ahli taring. Mereka juga mengatakan hal yang sama. Ada pemahaman yang salah mengatakan bahwa taring harimau yang retak itu taring harimau yang pernah memangsa manusia. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau saya bilang malah retak ini ada beberapa kemungkinan, selain tua atau mati ngurak yang sudah tertimbun di tanah, bisa juga ini dari harimau yang sudah tua menggigit benda yang sangat keras. Bisa seperti itu ya. Jadi menyebabkan retak ya. Nah, ciri-ciri taring harimau yang asli seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini adalah ada flagnya ya. Kalau ibarat manusia tuh ada karang gigi ya. Karena lama-lama pasti akan menimbulkan flag atau karang gigi. Karena harimau itu tidak seperti manusia bisa gosok gigi. Tidak, mereka tidak seperti itu, alam aja. Nah, teman-teman harus perhatikan gradasi warna ya. Dari sini ya. Ini adalah bagian taring, ada pembatasnya di sini. Kalau teman-teman lihat, nanti saya tampilkan di layar sebelah sini. Contoh harimau sedang menggeram dalam posisi paling maksimal. Jadi teman-teman kalau melihat harimau, kan kadang hanya menggeram seperti hanya menggertak biasa. Tapi ada juga saat harimau saat menggeram yang sampai mulutnya terbuka lebar. Dia seperti mau siap bertarung. Itu dia akan muncul sampai bagian sini. Makanya terlihat sangat panjang taring harimau. Kalau dia sedang menggeram yang seperti posisi ingin bertarung. Padahal normalnya dia tertutup gusi di sini. Ini kalau teman-teman lihat jempol saya. Ya, harimau hanya akan muncul di sini. Tapi begitu dia mengeram, dia akan seperti ini, muncul seperti sepanjang ini. Bahkan kalau dia sampai benar-benar ingin menunjukkan kekuatannya seperti bertahan, dia akan muncul habis seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini seperti ada garis-garis, itulah yang asli. Ya, seperti guratan-guratan atau saraf. Coba saya zoom. Oke, teman-teman lihat ya, ini bukan bikinan ya. Jadi memang asli seperti ini. Inilah ciri-ciri taring harimau yang asli ya. Saya sarankan kalau teman-teman yang punya taring harimau, jangan pernah merendam dengan air kelapa hijau, karena nanti akan membuat taringnya menjadi gelap atau hitam. Gitu loh. Sayang, nanti akan mengurangi keindahannya. Dan kalau bisa jangan dibentuk-bentuk, jadi biarkan alami. Kalau mau diperindah, dipercantik seperti ini aja. Oke. Okay. Gitu aja ya teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya, semoga semuanya.